Hari ini kita akan melanjutkan game Ikai. Dan di episode sebelumnya kita dikejar-kejar oleh ular ya guys. Kali ini saya tidak tahu kita akan dikejar-kejar oleh siapa lagi. Apakah ini darah? Oh ini nih. Nah. Apa itu? Halo. Kayaknya itu iblisnya deh. Kayaknya. There's no other way out. Hiding seems to be the best option. Waduh, audionya kok ini audionya bahasa Inggris ya, guys. Bukan bahasa Jepang. Itu dia ularnya. Saya mendengar ularnya di sana. Bentar ya, kita sembunyi di sini dulu. Oke, dia masih ada di kanan. Oke, lari. Kita harus keluar. Nah, mungkin kita nggak boleh lari, guys ya. Dia kesana. Oke, dia belum lihat. Kayaknya kita harus kesini. Bisa? Oke. I can't hide here, but there's a table. I could write something to block the door. Oke, kita coba menulis. Oh, ini cukup mudah. To the door. Let's go. Ah, sip. Akhirnya. Oke. Nyalakan dulu guys, biar gak gelap. Gak bisa ya? Oke. Terus kemana ini? Oh, ini. Nah. Ada ruang rahasia, guys. Terus. Waduh. Apa ini ya? Wah, ada kuncinya, guys. Kita harus cari ya. Oh, ini yang keempat. Ya. Ini yang keempat, guys. Sesuai nomornya ya. Terus yang ketiga di sini. Yang kedua di sini. Terus yang ketiga ada di sini. Nah, ini ya yang ketiga. Dan yang ke satu di mana ya? Di sini mungkin. Oke, kita coba. Yang keempat itu yang ini. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini mungkin. Oh, ini yang ketiga. Bentar. Kita yang kedua yang ini. Salah guys. Oke, kita coba putar. Nah, benar sekali. Oke, kita coba masuk. Ke bawah tanah. Wah, ini malah lebih serem ya. Oke lah, setidaknya kita bisa membawa lentera ya guys. Atau lampion ini. Halo. Kiri atau kanan? Kiri aja. Kita coba ke kiri guys. Atau ini berputar saja sepertinya. Ya, ini berputar saja guys. Lurus. Semoga tidak ada jump scare. Waduh. Saya mendengar suara ularnya ya. Saya nggak tahu sih ini jalan mana yang harus dipilih. Ye, di situ dia. Ya ampun. Beneran aja dong kita harus tetap berkejar-kejaran guys dengan dia ya. Yap. Kenapa saya berputar? Saya tahu ularnya ada di sana. Kenapa saya malah berputar sih? Oke, kita ke kiri. Kan ularnya tadi di kanan guys. Jadi kita ke kiri ya. Semoga betul. Gak jadi. Awas, jangan sampai dimakan. Oh, kita harus mencari ini mungkin ya. Aduh, buntu. Apa kalian bingung? Jalannya semakin sempit. Nah, ini dia. Yaudah, kita lurus aja ke sini. Semoga ularnya tidak ada di depan sana. Bukan kan ya? Wow, gempa. Apakah mau untuk di situ dia. Oke, jangan pedulikan, tetap lurus.
Ih, tetap lurus, tetap lurus. Aduh, aduh. Wow. Gak ada jalan sih. Oh, ini ada jalan kecil. Berusutan, guys. Itu siapa? Kita harus ke mana ini, guys? Ke sini nggak bisa kan ya? Berarti kita harus turun lagi. Yap. Help. Wih. Help. Apa sih? Apa sih? Mungkin hantunya itu berupa bisikan-bisikan ya, guys. Oke. Wah. Apa sih? Ada pedang, guys. Ngeri, 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 ngeri. Saya kaget karena sound effect-nya ya. Oke, kita coba lihat. Kita masuk ke sebuah gubuk ya. Di dalam tanah. Oh, ini bukan gubuk, guys. Besar sekali. The sacred jewel, which means that the priest has been killed. Oh. Yang benar. No. Oke, okay, katanya pamannya dia sudah terbunuh, guys. Apakah kita harus berjuang sendirian selamanya? Butuh kunci, butuh kunci. Oh, ini bisa. Kita harus turun ya. Untuk mengambil tasnya mungkin ya. Mungkin di tasnya ada kunci. Jatuh. Oke, itu di atasnya. And now, how can I go up again? Oh, ini dia kuncinya. There's a deep fissure at the wall. I could take advantage of it and build a ladder to go up. The bag is still full. He hasn't reached the town. He might have perceived the opening of the gate and has decided to come to help. Gue! If it wasn't for my foolishness, he would still be alive. The bones are the jewel. Kita harus kemana ini? Sabar. Tenang. Mereka cuma tengkorak. Maybe I can find some sticks to use as rungs for the ladder among the bones. Cari tongkat di manakah? Ini gelap sekali. Oh, ini nih bergerak-bergerak, guys, ternyata mereka. Diinjekin, guys. Oh, ini. Nah. Terus kita ke sini lagi. All right. There are three more to go. Mana lagi? Ya, untungnya tengkoraknya tidak mengejar ya, guys. Kalau mengejar sih susah ya. Oh, ini ada nih. Two more to go. Oh, ini. Nah. Tutupan, guys. Gak kelihatan ya. Aduh, memang bikin pusing. Satu lagi. Oke, ini dia, guys. Nah, akhirnya ketemu juga. Oke. Kita coba kita panjat ya, guys. Oke, kita manjat talinya lagi. Yuk, cepat. Lah. Udah terbuka sendiri. What's this noise? I better hide until the danger is over. These bushes look like a good place. Oke, kita coba sembunyi. Cepat. Saya tidak tahu iblis apa yang sedang mengejar kita. Suara apa itu? Ih, apakah itu ular yang tadi? Oke, dia mengejar. Pas di belakang saya. Saya tidak tahu apakah saya selamat. Apakah ini keputusan yang tepat? Sepertinya tidak ya. Yap, ini keputusan yang salah. Sembunyi lagi. Oke. Aman kan ya? Itu dia ularnya di situ. Oke, dia ke sana. Nope. Oh no. Tidak. Oke, saya harus gercep. Kita gocek. Alah, kita coba ke kanan deh ya. Dari tadi kan kita ke kiri. Kita coba ke kanan sekarang. Saya tidak mendengar suara ularnya lagi. Tapi saya tetap tidak boleh gegabah. Hop. Sip.
Oke, jadi tujuan kita sekarang adalah kabur dari sini. Bener kan ke sini? Saya takutnya salah jalan. Ya, dia ada di depan sini, guys. Nah, itu ya, itu dia. Itu dia, guys. Dia ke sini. Kita harus ke sana, kita harus ke sana. Oke, ularnya ada di sini. Ularnya ada di sini. Oke, dia pas ke arah kita, dia pas ke arah kita. Agak mundur sedikit ya kan? Tunggu dia menjauh. Cepat, 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 cepat. Nunduk lagi. Oke, semoga sempat, semoga sempat, semoga sempat. Oke, mantap. Oh, itu tuh. Lihat di sana tuh. Cukup gemuk juga ya ularnya. Aduh, nggak bisa sih, nggak bisa sih, nggak bisa sih. Bisakah? Bisa. Nice. Oke, dia tahu lagi. Nice. Dia nembus. Sabar. Tunggu. Oke, dia mencari nih pasti. Oke, bisa? Nice. Sudah cukup jauh, guys. Jangan sampai mati. Aman kan ya? Kalau kita lari. 1, 2, 3. Yuk, lari. Cepat lari. Kita berputar dari luar, guys, rupanya ya. Masuk kembali ke dalam sini. Apakah ini gerbang yang depan? Oke, kita coba masuk. Buka. Oh, ini gerbang depan. Kita coba lihat ada apa di sini. Apa itu, guys? Saya tidak tahu. That's it. I have to write the seal promptly. Kemarin sih saya nulisnya di sini, guys. Sebelah sini ya. Harus benar-benar pelan gitu kan ya. Oke. Sudah. Sabar. Oke. Tinggal sedikit. Tinggal yang atas nih. Pelan-pelan, jangan sampai salah. Great, no rush. Oke, let's go. Kita harus kemana ini? Oh, mungkin ke sumur yang tadi ya. Kita coba ke sumur yang tadi. Waduh. I must be the first to arrive. Cepat. Ambil. Sip. Nice, akhirnya kita bisa mengalahkan iblis yang ular. Oke, sudah. Lalu at least another creature. I can feel it. I ought to find where it is hiding its core possession. Masih ada ya, guys. Kita coba cari. Ada suara musik. Oh, ini ada jaring laba-laba. Mungkin musuh kita laba-laba ya selanjutnya. Bisa dinyalakan, guys. Sip. Coba kita cari dulu. Ada apa di sini? Kalian dengar suaranya? Oke, mungkin kita harus ke perpustakaan lagi. Wow, apa ini? Luar biasa. Wah, yang mana nih, guys? Betulkah? The seal won't ever let it play cursed songs again. Oh, kita harus menulis lagi kah? Sepertinya kita harus menulis lagi. Nah, bener. Is it serious? I'll seek for more ink. Oh, kita kehabisan tinta. Ada di mana tintanya? Coba di ruangan lain ya. Apa ini? Is it ink what the doll is carrying? Ini dia. Kita coba ikutin ya. Sini tintanya. Wah, tintanya dibawa kabur, guys.
Ini dia tintanya. Nope. Aduh. Wih. Ada banyak bonekanya di sini ternyata. Tapi kita harus temukan yang bawa tinta. Eh. It's empty. Yep. Bentar. Kalian nggak bawa tinta, kosong semua. Oh ini. Nah, coba tulis lagi. Pelan-pelan. Ini yang melengkung-melengkung begini. Aduh, duh, ada laba-laba. Ya. I'd better repeat it. Mungkin kalau terlalu banyak laba-laba, tandanya dia datang ya. Kita coba nulis di sini. Pelan-pelan. Pokoknya kalau ada laba-laba. Oke, udah terlalu banyak. Kalau sudah terlalu banyak laba-labanya, kita harus pindah tempat ya. Sabar. Bisa kan ya? I'll seal the cursed instrument. Oke, sip. Instrumennya ini kita harus kasih segel. Waduh, yang mana satu ini? Coba yang tengah deh. Bener nggak? Salah. Yang bener yang mana ya? Oh, sebentar. Yang lain ada senarnya, tapi yang ini nggak ada senarnya, guys. Nah, mungkin yang ini ya. Ini nggak ada senarnya soalnya ini. Oh, betul. Nah, sip. Oke, sudah? Nah, sudah selesai nih harusnya nih. Masih ada lagi apa? It wasn't the spider lady either. There is still someone. Ah, masih ada lagi guys. Oke lah guys, itu tadi game Ikai. Like kalau suka, subscribe channel Rikza 325. Dadah!